Guys, yuk cari tahu cara menampilkan kata sandi WiFi yang terhubung di handphone kalian. Oke, langsung aja kita tekan aja di bagian WiFi-nya. Oke, terus kalau udah muncul seperti ini, kalian klik aja bagian WiFi yang terhubung ya, guys. Yups. Nah, kalau udah kan klik yang bagikan. Yups. Nah, kalau udah kalian screenshot guys ya nih barcode-nya. Oke. Nah, kalau udah kan screenshot barcode-nya, kita pakai aplikasi namanya QR Code Reader ya, guys. Nah, kita buka aja aplikasinya. Nah, setelah itu kalian bisa pilih nanti di sini, itu guys, ada scan galeri, oke? Okay. Nah, kalau udah pilih foto yang barcode tadi, yang sudah kalian screenshot ya, udah deh, ya, klik yang get value, oke? Okay. Nah, di sini kita bisa lihat juga, itu ada yang P, nah P itu ada passwordnya, oke? Okay. Kalau yang atasnya itu ada nama wifi-nya, kayak gitu. Udah deh, kayak gitu aja guys ya, selamat mencoba dan semoga berhasil guys.